jalannya naik tapi akhirnya dia turun. Jadi melawan gravitasi, bukan ke bawah malah ke atas ini. Suki wisata Gunung Kelut. Kita mau rekreasi kemana kak? Ke kebun nanas. Nah, ini nanas banyak di sini jual nanas. Kita mau masuk ke Gunung Kelut. Ini H+1 hari raya tanggal 6. Nah, kita mau masuk berapa tiketnya? Kita mau lihat. Kita mau lihat-lihat ini. Sudah masuk loket? Halo, yeah. Halo. Ini empatnya dewasa. 45 mah. Saat dewasanya berapa, Pak? 10.000. Oh, 10.000. Oh, itu. Anak kalau motor itu dia. Langsung ada 5.000an satu. Itu. Bentar, Kak. Itu biar teman-teman tahu. Gunung Kelut. Kak, bentar, Kak. Jangan kira, Kak. Bus 10.000. Nah, gitu lah, Nat. Sepeda motor roda 4. Nggih. Tiketnya mah. Nah, ini dia. Kak, ini tiketnya. Langsung masuk, Pak ya. Langsung masuk sampai ini masih 5 kilo lagi parkiran. 5 kilo lagi. Untuk motornya, sepeda, mobilnya. Mana Gunung Berapi? Oh, nggih. Terima kasih. Gunung Berapi. Kita mau naik. Kak. Ada Gunung Berapi ya, teman-teman? Iya. Mari. Ah, ini kita mau naik sekitar 6 kilo lagi. Kakak, tiketnya tunjukin teman-teman tiketnya. Ini ada Gunung Berapi dan ada es ini batu. Tiketnya. Saya mau ke es batu. Hai Belo, Belo ini ya. Sudah ya, masuk berdiri lagi. Mana tiketnya? Ah. Mana? Vin. Tiketnya satu orang 10.000. Tiket. Kita mau lihat-lihat ini. Vin. Tiketnya. Nah, ini dia. Kampung Durian. Durian tak di kita. Nah, ini di sini ternyata di dalam Gunung Kelut ada Kampung Durian. Ada sate bekecot ini. Nah, seperti ini. Ini ada rumah-rumah warga. Ini nanas juga dari sini nanas. Itu nanas kecil-kecil. Itu bisa dimakan langsung. Bisa. Bunga, kita mau berhenti di sini dulu. Taman Agro Margo Mulyo. Ya, keras. Soalnya itu. Taman Agro Margo Mulyo. Kita cari tempat parkirnya dulu. Personal, kita mau coba jalan misteri di Gunung Kelut, kakak ya. Iya. Kita mau buktikan jalannya naik. Ternyata kita naik tidak turun. Ayo, Ma, kita coba, Ma. Kita ini handremnya saya turunkan ini, saya rem. Coba, Ma. Dari sana, Ma. Sekarang gini, kita mau coba buktikan pakai air minum. Air minum sini kak. Lihat ya, jalannya naik ini ya. Jalannya naik. Ini jalannya naik kita. Jalannya naik. Kita lu. Jalannya dia naik turun. Dia naik dia. Di sini asmikir. Bisa dibuktikan di sini. Ini dia. Hentikan mobil. Netralkan. Jadi jalannya ini naik sebenarnya. Jalannya naik tapi akhirnya dia turun. Jadi melawan gravitasi. Bukan ke bawah malah ke atas ini.
Seharga 50.000 langsung menuju kawah. Di depan kawah. Ini ada ya. Jadi PP ditunggu sama Pak ojeknya. Kita masih nunggu ojeknya lagi. Kurang 2 ojeknya. Kita pesen 3 ojek. Karena ini tempatnya di parkiran mobil sudah berhenti, langsung cari tukang ojek. Jadi mentoknya di parkiran mobil. Kita turun langsung cari ojek, di sini banyak. Vina naik dulu. Ini satu tiket sudah. Vina naik dulu, berangkat dulu Vina ya. Vina. Ah. Ini nunggu 2 ojek lagi, 2 kendaraan lagi. Kurang 2 kendaraan, ini dia. Tiketnya nanti sewaktu-waktu bisa pulang. Jadi langsung turun di depan kawah ya Kak ya. Kakak, bareng siapa ya Pak Mama? Ayah ya. Kita naik ojek. Ayo, itu Mama naik ojek. Ah, naik ojek.